Halo, sama Nera, mau kemana? Sotihoto. Mau kemana? Sama Nera, tadi saya lihat sedang melakukan puja. Iya. Itu apa maksudnya sama Nera? Maksudnya, saya melakukan puja ini, saya melakukan penghormatan kepada Guru Agung kita, Buddha. Seperti itu sama Nera. Di sini saya melihat ada tulisan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Betul. Itu artinya apa? Samanera. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Itu adalah ini dalam bahasa Pali, yang dalam arti bahasa Indonesia itu adalah kalimat pujian kepada Guru Agung kita Samma Sambuddha, Samanera. Ada kaitannya dengan puja yang Samanera laksanakan ada, tadi. Ada, karena kita ini melakukan pujian ini atas dasar atau atas landasan itu untuk melakukan pujian. Jadi kita itu memuja atau apa? Menghormat Guru Agung kita ini atas dasar keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, kita nggak bisa sama Nera. Iya. Ya, terus tadi melakukan puja kepada Sang Buddha. Iya, betul. Nah, bisa jelaskan kenapa melakukan puja ini kepada Sang Buddha? Kenapa kita melakukan puja kepada Sang Buddha? Kita tahu sendiri Sang Buddha itu adalah Guru Agung kita. Beliau yang telah memberikan ajaran sangat luar biasa. Ajaran yang begitu mulia kepada kita, sepatutnya ya sebagai balas budi, karena beliau adalah guru kita, kita juga harus memberikan pujian seperti ketika sama Nera dulu sekolah di SMP atau di SMA, melakukan penghormatan kepada guru juga kalau selesai. Ya, tadi sama Nera sudah menjelaskan bahwa Sang Buddha itu membabarkan ajaran. Nah, ajaran yang menjadi inti ajarannya apa? Inti ajaran Buddha itu terdapat dalam Dhammapada Buddhawaga, yaitu arti sabapa pasa akarana kusalasa upasampada. Iya. Sacitta pariyoda panang etam buddhang nasasanang. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Iya. Baik, tolong dijelaskan seperti apa sih yang dimaksud dengan tidak melakukan kejahatan? Tidak melakukan kejahatan ini kan banyak sekali. Iya, betul. Seperti apa? Kejahatan itu banyak. Baik kejahatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan. Salah satu dari pikiran, perbuatan jahatnya apa? Kita kadang sebagai umat awam, jangankan umat awam ya, Pak Bajita sendiri, kita sebagai Samanera, kadang masih memiliki pikiran yang buruk. Contohnya, aduh, malas chanting. Padahal chanting itu adalah kebutuhan. Kita itu melakukan chanting itu bertujuannya untuk melakukan puja juga. Tapi kadang, aduh, capek, apalagi malam habis tugas keluar, pulang malam capek. Itu melalui pikiran. Ucapan. Bagaimana dengan ucapan itu sebenarnya? Kalau ucapan itu, contohnya, kita misalnya bantek-antik minta tolong. Sama Nera, ya Bante. Tolong diatur ada tamu. Ya, baik Bante. Kita bilang baik, tapi kadang, aduh, tapi kita masih ada tugas lagi nih. Gimana ya? Oh ya udahlah, nanti tamu itu belakangan, yang penting tugasnya selesai. Ucapan. Kita bilang baik Bante, pasti Bante percaya dong kita akan melakukan pekerjaan itu dengan cepat dan sekarang gitu. Lalu apa? Akhirnya ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Iya, baik. Kalau badan jasmani, contohnya di sini lagi melakukan pembangunan. Kita kadang bantu-bantu membuat tembok-tembok di sekeliling ini. Nah, terus Bante juga minta tolong. Coba yang tidak ada kerjaan, yang sedang senggang, coba tolong dibantu bawakan batu ke atas. Ya Bante, ya bawakan ya bawakan, tapi ya nggak tahu bawainnya kemana gitu. Kadang bawain kemana? Bawain, maksudnya kita bawain ke tempat si bapak itu yang kerja. Terus setelah itu kita kerja lagi, mungkin hanya membantu sekali atau dua kali, sisanya sudah capek Bante. Tapi kan itu sudah membantu itu semua. Ya memang membantu, tapi membantunya itu kadang kita di sini kan kerjanya bareng-bareng. Iya Bante, saya bantu. Temen yang kerja kita mah. Oh ya udah kita liatin aja lah. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya, berkaitan dengan penghormatan kepada Buddha itu tadi, tolong dijelaskan mengapa tadi kan sudah dijelaskan mengapa Sang Buddha dipuja. Nah, bisa dijelaskan nggak keunggulan atau kelebihan dari Sang Buddha itu sehingga dihormati? Keunggulan dari Sang Buddha itu terdapat dalam Paritta Buddha Nusati. Yang salah satunya itu adalah Arahato, yaitu sempurna. Beliau adalah Guru Agung kita yang sempurna. Kenapa dibilang sempurna?
karena beliau sudah mengajarkan dhamma, ajarannya itu kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Ya. Dan sampai sekarang pun ajaran beliau masih lestari, masih berkembang. Bahkan yang saya dengar-dengar di Eropa juga sekarang lagi berkembang agama Buddha. Iya, betul. Ya, jadi ya sangat luar biasa. Jadi ajaran Sang Buddha itu mengapa dihormati, karena beliau memiliki kesempurnaan. Ya, kesempurnaan dalam hal kebijaksanaannya. Kebijaksanaan, kemudian keyakinan, moralitas dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali. Iya. Ya. Beliau juga raja, memang. Iya, setelah itu kita tilik atau kita lihat ke sebelum beliau menjadi seorang pertapa. Ya, beliau ini adalah seorang pangeran. Ya, pangeran. Anak dari seorang raja yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Betul. Terus kenapa pangeran itu pergi meninggalkan kerajaan untuk menjadi seorang pertapa? Nah, beliau itu ketika kehidupan lampau, sebelum terakhir sebagai manusia, Ratu Maya itu bermimpi dengan ada gajah putih mengelilingi perutnya lalu masuk ke belah kanan. Nah, setelah itu Dewi Maya itu melahirkan. Ketika Dewi Maya melahirkan, Anda tahu kan ada peramal yang meramalkan. Iya. Ya. Ketika meramalkan itu, salah satunya adalah? Salah satunya? Delapan Brahmana. Oh, Delapan Brahmana. Iya. Ya. Lalu, beliau meramalkan. Pangeran ini akan menjadi raja dari segala raja. Jikalau ia melihat empat peristiwa penting. Apa saja itu empat peristiwa penting? Tua, sakit, mati dan pertapa suci. Nah, terus lalu lagi Brahmana itu berkata, jika lu tidak melihat, dia akan menjadi raja di kerajaan Sakya. Nah, pada saat itu, iya, pangeran Siddhartha itu minta izin kepada ayahnya, Raja Suddhodana. Iya. Ayah, saya ingin sekali keluar. Masa saya itu sebagai putra mahkota di kerajaan Sakya ini, tapi saya tidak mengetahui apa itu isi dari rakyat-rakyat saya, apa ya ada di dalam kerajaan Sakya itu, hanya berdiam di dalam raja, di kerajaan. Lalu, baiklah akan saya ini, kabulkan untuk Anda keluar. Ketika itu, nah, Raja Suddhodana juga minta tolong kepada prajurit-prajurit di kerajaan itu untuk membantu, tolong diusir, tolong dipindahkan untuk empat peristiwa penting yang itu, usia tua, sakit, mati, dan pertapa suci. Yeah. Karena kalau pangeran melihat empat peristiwa penting ini, beliau akan menjadi seorang raja dari segala raja, yaitu menjadi Buddha, seperti itu. Sebelum kita beranjak ke menjadi Buddha, pangeran itu, tadi Samanera menjelaskan bahwa sebelum Ratu Mahamaya itu mengandung, di situ kan ada seekor gajah yang mengelilingi Ratu Mahamaya ini. Mengapa kok seekor gajah yang mengelilingi, kenapa nggak binatang-binatang yang lain seperti itu? Seperti itu sebenarnya. Kenapa gajah bukan binatang-binatang yang lain? Iya. Karena gajah itu binatang yang besar, yang kuat. Iya. Lalu? Ya, lalu bagaimana kaitannya dengan pangeran yang lahir ini? Gajah itu sebenarnya bilang tadi bahwa binatang yang besar, binatang yang kuat. Betul. Dibanding dengan binatang yang lain. Itu bagaimana kaitannya dengan pangeran yang setelah lahir itu? Ya, kenapa? Karena pangeran itu sebenarnya memang sebelum diramalkan oleh para Brahmana itu memang akan menjadi seorang raja dari segala raja. Jadi beliau itu orang yang paling kuat. Kuat dalam ajarannya, kebijaksanaannya, moralitasnya, ya seperti itu. Jadi bukan karena, kalau kita lihat dari dia kuat dalam kerajaan itu hanya kuat dalam memerintah satu kerajaan ini. Tapi buktinya sekarang beliau tidak menguasai satu kerajaan, tapi menguasai semua. Baik, Samanera, ternyata dari tadi kita di-shooting oleh Dhamma TV. Iya, betul. Tidak berasa. Itu, mari kita mengucapkan salam. Ya. Buddha Nubawena Soti Hotu. Ya, kita lanjutkan sharing Dhamma kita pada kesempatan ini. Berlanjut ke yang tadi, Samanera menjelaskan bahwa Pangeran Siddhartha ini pergi meninggalkan istana. Ya, betul. Itu setelah melihat empat peristiwa. Itu. Yaitu orang tua, sakit, meninggal, dan pertapa. Nah, sebelum meninggalkan itu, Raja Suddhodana atau ayah Anda, Pangeran Siddhartha, mengizinkan nggak beliau meninggalkan istana itu? Sebenarnya ayah Andanya itu tidak mengizinkan.
Jadi tidak mengizinkan. Iya, tidak mengizinkan. Ya. Lalu ketika suatu malam, biasanya di dalam istana itu selalu ramai, dikelilingi oleh penari-penari yang menghibur kerajaan. Tapi ketika itu, pada saat itu, malam itu, tiba-tiba semua penari, semua penghibur-penghibur yang ada di dalam istana itu tertidur, terlelap semua. Iya. Lalu karena Sang Buddha, Pangeran Siddhartha melihat seperti itu, ya sudah, kalau sudah terlelap semua, berarti beliau ada kesempatan untuk keluar dari istana dan untuk mencari. Kenapa itu? Kenapa ada usia tua, sakit, mati, dan pertama suci? Kan nah, beliau juga memiliki ingin. Baik. Berlanjut ke itu, beliau sudah meninggalkan istana. Ketika meninggalkan istana itu, apa yang dilakukan beliau? Sehingga beliau berhasil keluar dari istana, dan yang mendukung beliau itu apa? Ya, beliau itu keluar ke istana itu dibantu oleh kusirnya Cana dengan kudanya, kusirnya, kuda kesayangan Kantaka. Beliau pergi ke tepi sungai Anoma. Dia keluar diam-diam. Akhirnya ketika keluar istana, langsung melepaskan semua perhiasan-perhiasan kemahkotaan dari pangeran itu, dilepas dan mencukur rambutnya. Lalu beliau mulai bermeditasi di sana. Nah, setelah beliau pergi, meninggalkan semua harta kekayaan termasuk anak istri dan keluarga, beliau menjadi pertapa di situ. Ya, betul. Nah, selama menjadi pertapa, apakah beliau mempunyai seorang guru atau berguru pada seseorang? Ya, atau? Jelas. Tolong dijelaskan. Kalau itu ya pasti punya guru. Gurunya itu ada dua, Arala Kalama dan Udakara Maputa. Ada dua. Iya. Ketika beliau berguru pada dua orang guru ini, apakah semua ajaran yang diajarkan oleh gurunya dipraktikkan oleh pangeran atau bagaimana? Tolong dijelaskan sama Nera. Ya, baik, sama Nera. Kalau dipraktikkan ini jelas dipraktikkan. Karena apa? Ya. Tingkat kemampuan dari guru itu, Arala Kalama dan Udakara Maputa, beliau masih kalah kemampuannya dengan Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha, pertapa Siddhartha itu ketika sebelum menjadi Sang Buddha, ya, itu masih pertapa. Pertapa Siddhartha itu masih kurang puas dengan apa yang dipelajari oleh gurunya itu. Jadi akhirnya beliau setelah berguru keluar, lalu dia berguru dengan dirinya sendiri, lakukan apa, meditasi, melihat batin dia. Baik. Ya, seperti itu. Berbicara tentang yang sama Nera sampaikan tadi, pangeran berguru pada diri sendiri. Ya, bagaimana cara pangeran berguru pada dirinya sendiri? Umumnya kalau orang berguru itu pasti ada orang yang mengajar. Ya, betul, betul. Seperti itu. Itu tolong dijelaskan. Ya. Pertapa Siddhartha itu ketika berguru pada Udakara dan Udakara Maputa kurang puas, akhirnya berguru pada diri sendiri. Iya. Nah, bagaimana kalau seseorang itu biasanya berguru dengan guru, tapi kalau itu spesial. Spesial. Ya, karena berguru pada diri sendiri. Karena apa? Karena pertapa Siddhartha itu masih kurang puas. Kalau saya sudah belajar seperti ini, lalu bagaimana cara untuk mengakhiri dari usia tua, sakit, dan mati? Karena tiga hal ini ya tidak bisa dihindari. Sudah pasti kita terlahir muda, besar, tua, lalu mati ujung-ujungnya. Ya. Jadi Sang Buddha ini masih belum puas dengan apa yang dicapai dalam belajar itu. Akhirnya dia bermeditasi. Seperti itu sebenarnya. Iya, bermeditasi. Langkah selama meditasi itu apa saja yang dilakukan sehingga beliau berhasil menjadi seorang sama Sang Buddha? Beliau ketika itu melakukan meditasi yang sangat ekstrim sebenarnya. Ekstrim? Iya, sampai-sampai ekstrimnya itu. Ya, baik. Ekstrimnya itu beliau hanya makan sehari sekali. Iya. Lalu meditasinya itu tidur itu hanya kurang lebih ya sebentar, sejam atau dua jam. Sisanya itu lakukan untuk meditasi, meditasi, meditasi terus. Akhirnya beliau terjatuh sakit. Iya. Iya. Terjatuh sakit. Nah, ketika sakit itu pasti ada yang menolong beliau. Ya, betul. Kira-kira siapa yang menolong? Yang menolong beliau itu adalah seorang gembala kambing, gembala Ananda, iya. Lalu dikasih susu kambing, ketika sadar baru ditanya. Akhirnya beliau meneruskan meditasinya, tapi dengan tidak cara yang terlalu ekstrim. Akhirnya meditasi dengan cara biasa. Karena tahu cara ekstrim itu juga akan tidak baik. Cara ekstrim itu bukannya menguntungkan kita, tapi malah membuat kita sengsara. Buktinya ketika kita melakukan meditasi ekstrim itu, bisa jatuh sakit. Coba kalau kita meditasi biasa, yang penting kita bisa mengembangkan batin, udah bisa baik. Ya.
yang membuat gitu. Beliau semangat dari apa yang dilakukan secara ekstrim itu tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika sakit. Nah, alasan lain yang membuat beliau semangat sehingga tidak putus asa dalam berjuang itu apa? Sebenarnya? Kembali lagi seperti tadi. Beliau itu ingin akhiri usia tua, sakit dan mati. Dia itu ingin mencari bagaimana caranya. Kalau beliau hanya untuk meditasi biasa, tapi tidak bisa mengakhiri ini ya, berarti dia belum berhasil dong. Tujuan beliau itu untuk mengakhiri usia tua, sakit dan mati. Seperti itu sebenarnya. Iya. Berarti dari penjelasan Samanera tadi itu, faktor lain yang menyebabkan beliau untuk lebih semangat dalam berjuang untuk mencapai apa yang dicita-citakan itu belum ada Samanera begitu. Ya, bagaimana? Memang ketika itu ya beliau bermeditasi, lalu ketika itu meditasinya pindah ke Taman Rusai Sipatana. Iya. Ya, beliau di sana bertemu dengan Pancawagia Biku sebenarnya. Nah, sama Pancawagia itu juga sama melakukan meditasi yang ekstrim. Lalu ada salah satu biku itu berkata kepada biku-biku yang temannya, wah itu ada petapa Siddhartha. Pertapa Siddhartha itu ingin datang ke sini. Beliau itu bilang udah gagal dalam pertapaannya. Karena apa? Beliau sudah tidak melakukan pertapaan dengan baik lagi. Tapi kenapa? Tiba-tiba ketika Petapa Siddhartha semakin lama makin dekat ke Taman Rusa Isipatana itu, langsung beliau pertapa-pertapa yang lima itu akhirnya apa? Berbalik. Tadinya yang merasa cuek, yang tidak peduli, masa bodoh, akhirnya apa? Merapikan tempat duduk dan disediakan untuk tempat Pangeran Petapa Siddhartha itu bermeditasi sebenarnya. Oh, begitu. Bukankah itu ketika beliau setelah mencapai pencerahan itu sama Nera? Bagaimana? Ini. Ketika beliau berjuang, itu kan tadi sama Nera menjelaskan bahwa beliau sakit, kemudian ada seorang pengembala yang memberikan beliau susu kambing sehingga kesehatan beliau menjadi semakin baik. Dan saya hanya bertanya, yang menjadi faktor lain yang membuat beliau semangat sehingga lebih memacu diri, memotivasi diri sendiri untuk semangat dalam berjuang mencapai cita-cita menjadi sama Sang Buddha itu. Ya, beliau itu ketika udah tahu meditasi yang dilakukan ini ekstrim, akhirnya dia apa? Kembali ke jalan tengah. Ini bagaikan jalan. Ya, kalau kita jalan di sini, ini ekstrim, jatuh. Kita ini ke sini, ini ekstrim, jatuh. Dia jadi harus seimbang ke jalan tengah. Kita tahu kalau jalan di tengah ini, pasti nggak akan jatuh ke kiri, tidak akan jatuh ke kanan. Seperti itu sebenarnya. Jadi, jalan tengah itu adalah yang dijelaskan oleh Sang Buddha, ada 8 jalan unsur utama. Ya. Nah, berkaitan dengan jalan tengah, siapa yang kira-kira di situ yang membuat beliau sehingga memahami jalan tengah itu? Pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin jalan tengah itu bisa dipahami oleh Sang Buddha secara begitu saja. Tapi pasti ada sebabnya. Kalau sama Nera ingat, gimana? Kita kan lagi sharing ya. Mungkin saya kurang gitu ini. Coba kalau sama Nera untuk memancing-mancing saya untuk membahas. Oh iya, baik. Seingat saya pada saat itu ada segerombolan penyanyi. Penyanyi. Nah, waktu itu mereka sambil menyemainkan saya ingat. Nah, waktu itu penyanyi ini mengatur tali gitarnya. Ya. Ketika tali gitarnya kencang, maka akan tali putus. Gitar itu akan putus. Betul. Nah, tetapi ketika tali gitarnya kendor, suaranya tidak enak didengar. Ya, sehingga dari situ beliau atau Pangeran Siddhartha ini mendapatkan pengetahuan, pencerahan, pemahaman. Beliau harus kembali ke jalan menggunakan tengah. Jalan tengah, iya. Sehingga tidak terlalu tidak semangat atau kendor dalam usaha, sehingga beliau semangat dan tidak terlalu menyiksa diri seperti itu. Iya, baik, sebenarnya kita break sejenak dulu, kita ngobrol di sana. Iya, baik. Baiklah, kepada Permisa Dhamma TV, kembali lagi bersama saya dalam acara Manage Your Mind. Tadi kita habis break, makan siang, dan tidak lupa juga mengucapkan anumodana kepada umat yang telah berdana. Semoga umat yang telah berdana dapat peroleh kebahagiaan, kesehatan, dan umurnya panjang di tahun 2016 ini.
Baiklah, sekarang kita juga akan melanjutkan sesi diskusi kita pada siang hari ini yang bertemakan tentang kehidupan sama saya, Samanera Abiseno, dan Samanera Jayaseno. Ayo Samanera, tadi tentang nanya tentang apa Samanera? Iya, tadi kita berbicara tentang jalan tengah. Jalan tengah, yaitu jalan yang digunakan oleh Sang Buddha dalam mencapai pencerahan. Betul sekali. Samanera bisa menjelaskan jalan tengah itu apa saja? Jalan tengah itu terdiri dari 8. Iya. Sama sankapa, sama waca, sama wayama, sama kamata, sama ajiwa, sama sati, dan sama samadhi. Dan itu juga dikelompokkan menjadi 3, itu ada sila, samadhi, dan samadhi dan panya. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang sila itu apa, samadhi dan panya itu apa? Sila, samadhi, dan panya. Iya. Kita kembali dari panya. Panya itu ada sama diti, sama sankapa, sama waca. Betul? Betul sama bukan. Kalau kita berbicara tentang lalu itu gimana? Kita tadi sama Nera kita kelompokkan dari ya, betul. Praktek dulu. Pertama kita awali dengan praktik sila. Sila ini dikelompokkan menjadi 3. Betul. Ya, yaitu pertama adalah sama kamanta. Sama kamanta. Di situ adalah perbuatan buruk. Betul. Perbuatan benar. Sama kamanta perbuatan benar melalui badan jasmani. Kemudian sama waca. Sama yaitu waca itu ucapan perbuatan benar yang dilakukan oleh ucapan. Ucapan. Kemudian yang ketiga adalah sama ajiwa, yaitu perbuatan baik, yaitu dengan mencari penghidupan dengan yang cara benar. Artinya dalam mencari kebutuhan dalam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu mendapatkannya dengan cara yang benar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sama samadhi atau meditasi. Meditasi ini juga dikelompokkan menjadi 3. Iya. Yaitu tiga seingat saya sama Nera, yaitu sama sati, yaitu sati. Perhatian. Kemudian sama samadhi, iya, yaitu konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian yaitu adalah daya upaya benar di situ sama wayama. Sama wayama. Nah, di situ sehingga dalam meditasi ini membutuhkan usaha. Ketika seseorang tidak memiliki usaha, maka dalam meditasi dia akan gagal. Karena meditasi itu bukan hal yang mudah. Betul, membutuhkan usaha yang kuat sehingga meditasi berhasil. Begitu juga yang dipraktikkan oleh Pangeran Siddhartha. Kemudian yang terakhir yaitu panya, kebijaksanaan. Ya. Nah, yang kebijaksanaan ini dibagi menjadi 2, yaitu sama diti, yaitu kita berpandangan benar. Kemudian sama sankapa, artinya kita berpikir yang benar seperti itu. Berpikir nah, ini benar. 2 inilah yang menjadi pengatur sehingga muncul kebijaksanaan dalam diri seseorang. Seperti itu. Lalu bagaimana Samanera, setelah kita berbincang-bincang tentang jalan utama sudah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya setelah itu beliau sudah mencapai penerangan sempurna. Nah, sudah menemukan jalan utama. Pada saat itu kan beliau bingung. Karena dhamma ini sangat sulit untuk dipahami oleh umat biasa. Sehingga beliau bingung mengajarkan dhamma ini kepada siapa. Kemudian datang seorang Brahmana. Yaitu Brahma Sampati. Betul. Nah, itu bagaimana Brahma Sampati sehingga beliau membabarkan ajaran atau 8 jalan tengah ini. Ya, baik Samanera. Memang ketika itu Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna masih meragukan ajaran ini karena ajaran ini takut terlalu tinggi atau apa. Akhirnya Brahma Sampati turun ke bumi. Lalu yang Samanera pernah mendengar dari kata Parita Aradana Dhamma di sana yang Brahma itu asal usulnya seperti itu. Jadi Brahma Sampati itu meminta kepada Sang Buddha untuk tidak
meragukan ajarannya, karena ajaran itu bersifat universal. Karena dilihat juga umat-umat itu masih di dalam parit itu disebutkan masih memiliki sedikit kotoran debu di mata mereka. Jadi maksudnya debu itu masih ada kekotoran batin di dalam dirinya. Jadi bagaimana ajaran itu untuk mengikis kekotoran batinnya itu? Sebenarnya. Nah, kira-kira yang mampu menerima atau orang yang sedikit kotoran batinnya itu siapa sehingga Brahma Sampati meminta beliau untuk membebarkan ajaran itu? Ya, betul. Gini ya. Jadi yang memiliki kotoran batin. Yang memiliki kotoran batin itu semua umat. Umat-umat manusia itu masih ada yang memiliki kekotoran batin. Begini sebenarnya, saya langsung cut saja ya. Maksud saya begini, memang semua orang itu memiliki kekotoran batin. Ya, tetapi betul. Yang saya maksud di sini, kepada siapa Sang Buddha setelah mencapai penerangan ini membawa dhamma itu? Oh, seperti itu. Pembawaan dhamma pertama ketika itu. Iya, seperti itu sebenarnya. Oh. Ya, Sang Buddha ketika pertama kali itu membawakan dhammanya kembali di Taman Rusesi Patana kepada 5 orang biku. Iya, Di Taman Rusesi. Yang dikenal dengan biku. Ya, 5 orang biku itu Asaji, Mahanama, Kondanya, Badia dan Wapa. Iya. Biku itu. Nah, lalu siapa mereka ini? Kenapa? Mereka itu adalah teman-teman dari Sang Buddha ketika dahulunya bermeditasi di Taman Rusesi Patana bersama beliau. Tapi nah, ketika itu Sang Buddha bermeditasi 6 tahun mencapai penerangan sempurna. Lalu Sang Buddha juga mikir, lalu ajaran ini akan saya ajarkan kepada siapa yang pertama kali? Akhirnya beliau ingat, oh, kepada teman-teman saya ketika teman-teman seperjuangan ketika di Taman Rusesi Patana yang sama-sama berlatih dan belum mencapai penerangan. Ya udah, akhirnya Sang Buddha membabarkan itu dengan istilah Dhamma Cakkappavattana Sutta. Dhamma Cakkappavattana Sutta itu adalah dhamma beliau yang pertama kali yang diajarkan kepada 5 pancawagia atau 5 pertapa itu. Ya. Oh iya. Kemudian setelah membabarkan dhamma pada 5 orang pertapa, bagaimana apakah mereka bisa langsung menerima ajaran itu? Ya, ketika itu dijelaskan juga dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Ketika setelah selesai membabarkan dhamma Sang Buddha, lalu ada satu biku yang sudah mencapai tingkat pencerahan. Ya. Ya, disebut itu biku Kondanya. Jadi, ketika itu juga terbentuklah sangga karena biku Kondanya itu telah mengerti dan akhirnya lengkap. Ada Buddha, ada ajaran, dhamma, dan ada sangga. Sangga itu biku. Iya. Iya, jadi seperti itu. Oh, jadi intinya setelah beliau membawakan ajaran pertama kali, Tiratana itu menjadi lengkap. Seperti itu ya. Dengan terbentuknya sangga yang didirikan oleh Sang Buddha sendiri. Sang Buddha sendiri. Oh, baik. Betul. Kemudian, Samanera, tolong dijelaskan. Apakah setelah mereka atau 5 pancawigya menjadi biku, apa yang selanjutnya yang dilakukan oleh Sang Buddha dan 5 orang biku itu sehingga dhamma ajaran itu bertahan sampai saat ini? Ya, ketika terbentuknya sangga, Sang Buddha dan pancawigya biku ini berenam keliling khususnya di India sana untuk membabarkan dhamma merah agar dhamma yang diajarkan itu juga enggak cuma diajarkan oleh Sang Buddha aja. Jadi bisa biku yang pancawagya itu yang sudah belajar dari Sang Buddha juga, akhirnya beliau berlima sama-sama membabarkan dhamma juga membabarkan ke tempat-tempat lain. Oh, seperti jadi itu. Iya. Samanera sebelumnya mendengar kata 60 biku yang dikatakan sebagai pembabar dhamma. Apakah itu ada kaitannya dengan ini yang 5 pancawagya itu atau gimana itu Samanera? 60 biku yang yasa itu. Iya, yang yasa ya, itu. Yasa bersaudara. Yasa bersaudara. Coba tolong dipancing lagi. Memang saya agak lupa gini. Waktu itu kan ada seorang perumah tangga. Iya, betul. Perumah tangga ini bisa dikatakan menjadi upasaka. Dia kaya raya. Hampir sama seperti Pangeran Siddhartha begitu. Tapi walaupun dia kaya, dia jenuh. Dia bosan dengan harta kekayaan itu. Akhirnya dia pergi. Nah, tiba pada suatu tempat dan di situ bertemu Sang Buddha.
Nah, bertemu Sang Buddha di situ, akhirnya Sang Buddha ini tahu kalau dengan kekuatan batin beliau mengetahui kalau Yasa ini sedang bosan dengan kehidupan yang sudah ada pada dirinya, walaupun dia kaya raya. Akhirnya Sang Buddha mengajak Yasa ini memanggil. Kemudian Yasa mendekat dan mengatakan, apa yang terjadi padamu? Aku bosan dengan kehidupanku. Akhirnya Sang Buddha singkat kata bahwa dia menjadikan Yasa ini sebagai muridnya. Akhirnya ditabiskan menjadi biku dengan Upasampada Ehi Biku, yang ditabiskan langsung oleh Sang Buddha sendiri. Nah, setelah beberapa hari, beberapa sepupu atau teman-temannya, 54 dari teman-temannya itu mengetahui kalau Yasa ini menjadi biku. Akhirnya mereka penasaran, kemudian mencari gurunya siapa. Dan setelah mendengarkan dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, ke-54 biku, teman dari Yasa itu akhirnya menjadi biku pula juga. Sehingga, nah, dengan terbentuknya 60 biku, termasuk Sang Buddha sebagai ketuanya, jumlahnya 61. Sehingga pada saat itu Sang Buddha memberitahukan kepada murid-muridnya, siswa beliau, ya murid-murid beliau, bahwa beliau berkata, oh para biku, ajarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, pertengahannya, indah pada pertengahannya, dan indah akhirnya, pada akhirnya. Dan Sang Buddha meminta siswanya untuk itulah awal penyebaran dari agama Buddha pada zaman dahulu 2560 tahun yang lalu di India, sehingga sampai saat ini menyebar sampai ke Padepokan Dhammadipa Arama Batu yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kantidaro Mahathera. Lalu dari kronologi kehidupan Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha ini itu sendiri, apa yang kita ambil hikmah dari kronologi hidup Sang Buddha tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, baiklah. Sebenarnya dalam Anguttara Nikaya dijelaskan ada 5 dhamma yang dapat menimbulkan keyakinan pada diri kita sendiri, atau Panca Wesaraja Kamatana. Di situ dijelaskan ada 5, ada sada, sila, bahusaca, wirya, dan panya. Sada itu artinya keyakinan, karena Sang Buddha itu telah keyakinannya kepada siapa? Ya, baik, akan saya jelaskan. Sang Buddha itu telah lama parinibbana sudah lebih dari 2600 tahun yang lalu. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai umat Buddha yang hanya bisa mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha dan para biku yang mengajarkan, tapi tidak bisa melihat ajaran Buddha itu sendiri? Nah, disinilah ada kata sada. Sada itu keyakinan kepada Buddha, dhamma, dan sangha. Walaupun Sang Buddha udah parinibbana, udah lama parinibbana, tapi kita masih bisa memiliki keyakinan dengan cara yang tadi di segmen pertama disebutkan, dengan mempraktikkan sifat-sifat luhur Buddha. Ya, karena Buddha itu adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri dan dapat mengajarkan ajarannya itu. Lalu yang kedua itu dhamma. Dhammanya itu adalah ajaran. Dhamma. Ya, ya betul. Ajaran juga yang ditemukan oleh Sang Buddha ada 84.000 kelompok dhamma. Banyak sekali. Tapi Sang Buddha juga pernah berkata, dhamma yang saya ajarkan ini bagaikan segenggam rumput atau segenggam daun yang berada di hutan. Jadi intinya itu ajarannya itu adalah sangat banyak sekali, tapi yang baru ditemukan cuma ibarat segenggam daun. Ajaran yang sudah ditemukan itu ibarat segenggam daun. Ya. Tetapi masih banyak ajaran, yang sudah ditemukan. Itu maksud saya belum dijelaskan. Jadi gini sebenarnya, ajaran yang diajarkan Sang Buddha itu sangat banyak. Yang kita tahu, Tipitaka kita satu lemari. Ya, itu. Nah, jadi ajaran itu adalah yang ditemukan oleh Sang Buddha itu ajaran-ajaran yang ada dari alam. Jadi Sang Buddha itu hanya menemukan, tidak mencari dan tidak apa. Contohnya hukum panca niyama, utu niyama, bija niyama. Bija niyama itu contoh ambil. Satu, bija niyama itu hukum alam yang mengatur tentang tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Jadi kalau kita tumbuh tentang apa, itu udah ada alamnya. Jadi Sang Buddha itu
hanya menemukan saja, jadi tidak mencari. Ya, lalu yang ketiga dari sada itu adalah sangga. Sangga itu adalah perkumpulan para biku yang telah mencapai tingkat kesucian atau yang belum. Seperti itu sama Nera. Iya. Lalu yang kedua ada sila. 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 Sila itu ada kemoralan. Kita sebagai sama Nera, Pak Bajita menjalankan 10 sila plus 75 peraturan sekia. Lalu para biku ada 227. Umat awam ada menjalankan Pancasila Buddhis. Seperti iya, itu sama Nera. Itu. Ada variasi seperti itu. Ada variasi. Yang menyebabkan itu apa sama Nera? Yang menyebabkan? Yang menyebabkan sehingga ada variasi. Umat awam Pancasila Buddhis, kemudian sama Nera ada sesila. Kemudian para biku ada dan menyapati Moka sila seperti itu. Iya betul. Gini sama Nera. Kalau umat awam, umat awam itu adalah umat garawasa yang melakukan pekerjaan. Jadi kita itu disila. Contohnya diambil gampang aja ketika sama Nera dan umat awam, karena beda tipis ya cuma 5. Iya. Ya. Sama Nera itu di sila 10 disebutkan jata rupa rajata patik gahana weramani. Iya. Suatu latihan aku bertekad mati diri akan tidak menerima emas dan perak. Nah, kita itu karena Pak Bajita, kita harus hidup itu dengan sesuai dhamma, sesuai dhamma dan tidak melanggar dhamma. Jadi kita ini seorang Pak Bajita itu jadi menjadi panutan umat awam sama Nera. Untuk apa? Untuk mengajarkan dhamma. Jadi kita ya nggak bisa kita itu hidup berfoya-foya. Kita harus hidup sederhana. Kita umat hidup awam. Sederhana. Ya. Iya. Kalau umat awam kan cuma 5 sila, boleh megang uang, boleh menggunakan barang-barang mewah. Kita kan tidak. Ya seperti itu. Iya. Lalu yang ketiga ada bahu saca. Bahu saca. Bahu saca itu berpengetahuan luas. Contoh kita untuk memperkokoh keyakinan biar kehidupan kita ini akan lebih baik. Di sini di Padepokan Dhamma Dipa Arama memiliki perpustakaan. Di sana itu tersedia banyak buku-buku tentang agama Buddha maupun tentang umum. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memperkokoh keyakinan kita juga. Iya. Kenapa? Karena kita di sini belajar agama Buddha dari buku, dari biku, dan dari, kalau kita di kuliahan, dari dosen. Jadi kita nggak bisa, kalau dulu-dulu ke depan lampau, zaman Sang Buddha, ya, masih ada Sang Buddha. Jadi Sang Buddha bisa mengajarkan langsung. Sekarang kalau Sang Buddha udah parinibbana, siapa yang mau mengajarkan? Kita hanya belajar dari buku, dari Tipitaka, seperti itu. Jadi kita gunakanlah fasilitas-fasilitas pada zaman sekarang yang berguna untuk kemajuan agama Buddha. Jadi kita biar apa namanya, tidak tinggalan zaman dalam konteks agama lah. Memang kita tahu ketika kehidupan lampau sering banget ketika dengar ceramah Sang Buddha, ya paling tidak ya tingkat kesucian pertama lah nyampe. Kalau sekarang ya sulit. Ya iya, karena seperti itu juga. Karena faktor kita di sini udah tidak ada Sang Buddha, terus karena faktor alam, faktor apa yang mempengaruhi kita memperhambat dalam proses pencapaian itu sendiri. Iya, begitu sama Nera. Ya kemudian ada lagi yang selanjutnya kiranya. Oh iya, ada 5, itu baru yang ketiga. Lalu yang keempat ada wirya. Wirya itu semangat. Nah, untuk memiliki arti kehidupan, kita itu harus memiliki semangat. Kita sebagai agama, sebagai umat Buddha, harusnya memiliki semangat yang ekstra, luar biasa. Karena iya, apa? Semangat ya. Sang Buddha, kita tahu, beliau walaupun meditasi 6 tahun itu dengan cara yang ekstrim, tapi beliau masih memiliki semangat untuk mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha aja, guru agung kita, masih memiliki keserasian semangat. Masa kita muridnya enggak? Ya, jadi kita itu harus memiliki semangat. Apalagi sekarang buku-buku udah dicetak-cetak, buku-buku agama Buddha banyak dicetak. Kita harus semangat baca. Jangan hanya zaman sekarang itu memang era globalisasi sudah mendunia, di mana-mana gadget-gadget udah banyak bagus. Tapi ya apa salahnya jika kita juga masih membaca buku? Karena buku itu juga proses ilmu pengetahuan tambahan kita. Ya. Lalu yang kelima itu adalah panya, kebijaksanaan. Sang Buddha juga seringkali dengan melakukan kebijaksanaannya, beliau mengajarkan dhamma kepada umat-umat.
kepada para biku ketika kehidupan lampau. Dengan cara apa? Dengan kebijaksanaan kita mengerti hidup ini itu tidak kekal. Hidup ini tidak ada yang abadi. Kita hidup saat ini bisa dari lahir, tua, sakit, dan mati. Ada yang dari lahir langsung mati. Ada yang lahir, tua, langsung mati. Ada yang gak pakai sakit. Jadi kita harus memahami bahwa kehidupan itu gak ada yang abadi. Kita harus benar-benar yang namanya memahami arti kehidupan itu. Seperti itu, Samanera. Iya. Baik, dari penjelasan tadi, mohon Samanera simpulkan sehingga para peserta atau para pemirsa Dhamma TV bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sharingkan pada kesempatan ini. Ya, baik. Kesimpulannya adalah, marilah kita tingkatkan kualitas batin ini dengan mengarungi arus kehidupan. Dengan memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan berperilaku yang baik dengan menjalankan sila, dengan berpengetahuan dan keterampilan, dengan memiliki bahu saca. Yang keempat itu dengan adanya wirya atau semangat. Yang kelima itu adalah kebijaksanaan dan panya. Sehingga dengan itu, dengan lima hal itu, kita bisa dapat merealisasikan nibbana sebagai tujuan akhir dalam umat, dalam ajaran agama Buddha. Gitu, Samanera. Iya, baik. Nibbana itu mohon dijelaskan karena nibbana tidak semua itu pemirsa Dhamma TV mengerti nibbana itu seperti apa. Ya, baik. Nibbana. Dalam sutta-sutta juga dijelaskan, nibbana itu tidak bisa digambarkan dengan apa-apa. Jadi ibarat nibbana itu kebahagiaan yang sudah tidak bisa, yang sudah paling tinggi. Ibarat ketika kita jikalau memiliki hadiah, menerima hadiah, itu adalah kebahagiaan juga. Tapi kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Jadi nibbana itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Kebahagiaan yang paling tinggi. Ya. Contohnya, jadi kebahagiaan itu ibarat ketika kita menyeberangi suatu lautan, kebahagiaan itu ada di seberang pulau sana. Jadi bagaimana cara kita di sini untuk melewati sungai atau lautan itu yang berada di ujung sana, di pulau seberang gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di pulau seberang. Iya. Iya, kebahagiaan nibbana itu berarti kebahagiaan yang tertinggi. Yang merupakan tujuan dari umat Buddha. Buddha, seperti itu. Terus Samanera tadi juga mengibaratkan bahwa nibbana itu ibarat seperti pantai seberang di sana. Jadi indah. Kita tidak bisa menggambarkan kebahagiaan yang di sana. Hanya orang yang bisa sampai di sanalah yang bisa mengerti kebahagiaan itu. Nibbana itu seperti apa. Ya. Jadi seperti itu. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, sekian bincang-bincang kami dengan Samanera Abiseno dan saya Samanera Jayaseno. Semoga bincang-bincang ini memberikan manfaat sehingga menambah wawasan dan kebijakan serta berguna bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Mind is not everything, but everything from your mind. So, manage your mind. Salam Namo Buddhaya.